Ratusan pedagang di Pasar Besar Madiun di Kota Madiun, Jawa Timur menjalani rapid test massal. Ini dilakukan menyusul adanya 5 pedagang yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Ratusan pedagang ini mengantri untuk menjalani rapid test di Pasar Besar Kota Madiun, Jawa Timur, Sabtu pagi. Ini merupakan rapid test kedua setelah Jumat 1 Januari 2021 kemarin. Hasilnya, dari 121 pedagang, 36 diantaranya dinyatakan reaktif. Ratusan pedagang ini menjalani rapid test menyusul adanya 5 orang pedagang di pasar tersebut meninggal dunia akibat positif COVID-19. Saya kesini karena beberapa hari ini, sekitar 3 harian ini, pedagang banyak yang sakit. Terus banyak juga pedagang yang meninggal. Terus di pinggir-pinggir itu banyak juga udah lelah gitu loh kayaknya. Terus diadakan rapid, ternyata banyak yang reaktif. Terus ada beberapa pedagang juga yang meninggal. Pihak Dinas Kesehatan setempat mengimbau para pedagang yang reaktif COVID-19 diminta menjalani tes swab dan dilarang berjualan untuk sementara waktu. Sedangkan Pemkot Madiun juga akan melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh lorong bangunan Pasar Besar Kota Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews, melaporkan.